Assalamualaikum Melayu. Hello. Ya, ini saja dah lama tak live. So, untuk sidang live balik hari ni. Just biasa-biasa apa yang kita boleh sembang, kita sembang lah. Sebab on the way nak pergi RTM TV3 ni, boleh saya sembang. Okay, Tok Sidang tak sempat nak baca or even nak reply. So, Tok Sidang gebang-gebang ni lah. Assalamualaikum, salam. Sekejap Tok Sidang nak stabilkan kereta dulu. Sebab nak naik bukit ni. Jalan dah stable, kita sembang. Sekarang tak boleh sembang ya. Sebab jalan ni bukit buka, so I have to focus depan ni. Okay. Alright. Waalaikumsalam. Okay, kau sudah Tok Sidang balas sekali ni. Waalaikumsalam. Sebab tak boleh nak baca pun sebenarnya ni. Sebab tengah driving. So, pagi-pagi ni nak membebe-bebe sikit lah. Lama tak membebe dengan geng Tok Sidang Malaya ni. Tok Sidang daripada tempat kediaman nak pergi Ceras hari ni. Nak ambil bahan-bahan untuk tayangan telemovie tajuk The Silang, yang akan ditayangkan bulan Julai bulan depan. Best film movie tu tajuk dia Silang, pasal dyslexia. Okey, dyslexia macam mana orang ada satu penyakit dalam diri manusia ni dipanggil dyslexia. Dia tengok benda banyak terbalik. Kiri dia ingat kanan, kanan dia ingat kiri. Dia tengok number pun dia tak boleh baca number tu proper. Tajuk dia Silang, pelakon dia Nazim and Cacam Ambung. Okey, untuk geng-geng tersidang semua, be positive. Janganlah sebut, bila sebut hati ni je terus perang-perang. Tak suka tak boleh. Kita manusia kan, betul tak? Kita manusia, kita nak orang respect kita. Kita kena respect orang. Itu Tok Sidang punya style lah. Tapi setengah orang dia tak boleh accept benda tu. Tu depend, bergantung masing-masing. Okay, so hari ni Tok Sidang nak cerita pasal apa eh? So untuk semua geng Tok Sidang, Hari ni Tok Sidang dah hari ketiga ni. Sunat Syawal. Siapa yang puasa Sunat Syawal katakan? Katakan, siapa yang puasa? Alah, come on lah. Boleh puasa sebulan takkan puasa enam tak boleh. Kalau start hari Senin hari tu, Tok Sidang balik daripada Amsterdam sampai rumah. The next day is on Monday sampai sekarang. So insyaAllah kalau ada rezeki kesihatan yang bagus, hari Sabtu ni habis lah. Hari Ahad Raya, Mak Raya. Bolehlah tengok tu. Tengok nak bulan Sabtu. Kita jalan ni tak stable lagi. So Tok Sidang tak boleh fokus sangat bercakap ni. Nanti bahaya. Tak gemuk lah tu sedap. Makan banyak dekat ni. Okay. Macam glowing tu kan. Okay, sekejap lah. Tutup adjust sikit lagi.
Assalamualaikum Leo. Okey, hari ni Tok Sidang nak cerita pasal apa? Hari ni Tok Sidang nak cerita pasal Why So Serious. Dengar lagu tu. Lagu Why So Serious, ya? So dalam hidup ni jangan serius. Hari ni Tok Sidang nak cerita pasal Why So Serious. Okey, ini Tok Sidang nak berpesan-pesan pada geng Tok Sidang Semelaya. Tak kira lah follow Tok Sidang IG ke Facebook ataupun YouTube. Yang haters-haters, yang tak tukar Tok Sidang pun, tak kisah. Nak dengar boleh, tak dengar boleh. Okey, this one is special. Ini special untuk geng Tok Sidang Melaya. Follow Tok Sidang IG, Facebook ataupun YouTube. Jangan serius sangat, okey? Jangan serius sangat. Bila kita tengok dekat wall orang, kita baca kat wall orang, kalau kita setuju, kita setuju. Kalau kita tak setuju, kalau kita setuju, kita setujulah. Tak setuju dah, okey? Tak payahlah kita komen benda-benda yang memaki hamun. Mentaliti tu memang tu sampah betul lah. Ha? Tak mahu lah. So tak suka. Sama juga yang kita video-video Tok Sidang. Apa video yang Tok Sidang post dalam IG Tok Sidang is my video. Nak tengok, tengok. Tak nak tengok, teruslah tengok. Kalau nak tengok, tengok. Kalau rasa macam tak best, cakaplah. Tak best lah Tok Sidang. Okey. Jangan memaki hamun. Gunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa seorang. Kan cerita bukan bahasa orang Melayu lah, orang bahasa kita lah kan. Tapi yang datang tu orang bahasa kita. Memaki hamun, kan? So tak perlu sebenarnya. Dalam IG ni sebenarnya, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita jangan taksub sangat dengan media sosial ni. Sampai hari-hari nak tengok, bila tengok ada yang tak kena je terus bash, ada yang tak kena je maki hamun. Mentaliti bawah tu sampah tu. Tak mau macam tu. Geng Tok Sidang, Tok Sidang rasa tak macam tu lah. Semua right? So kita kena tahu yang apa orang tu, apa owner, pemilik akaun FB ke IG ke YouTube ke, dia punya rasa, dia punya bahan, dia punya cerita. So bila you nak tengok, tengok. Sama juga Tok Sidang. Kadang-kadang Tok Sidang tengok, kau tahu, tengok tak habis merapu dia dah. Tak apa, tak adalah Tok Sidang sebagai pengarah cakap apalah cerita kau ni, ini tak betul, ini tak betul, tak boleh. Sebab apa tau? Sebab itu cerita dia. Itu cerita dia. Dan dia pemilik IG, pemilik Facebook, pemilik YouTube, tidak pernah memaksa kita untuk menonton apa yang dia tulis, apa yang dia papal, apa video yang dia up. Dia tak pernah paksa. Ni bukan macam tengok wayang. Tengok wayang, even kalau kita tengok wayang pun, kalau kita tengok wayang, cuba tengok. Kita pergi kat panggung, kita tengok wayang macam best je. Kita beli tiket. The moment kita beli tiket, kita dah boleh, tak boleh komplain. Why? Kita dah bersetuju untuk tengok wayang dengan harga yang sekian-sekian. So bila kita masuk, masuk dalam tengok, alamak cerita hampir keluar. Tak boleh kita keluar daripada panggung memaki hamun. Sebab apa? Dia dah offer. Dia offer. Bila dia offer, kita tengok. Sama juga barang. Dia dah offer. Okay, aku nak jual kau kereta ni. Kau tengok. Kau setuju bawa kereta pusing-pusing. Dah okay. Dah okay. Jadi. Okay, siaga. Setuju. Bayar. The moment you bayar je habis lah. You tak boleh cakap, aku ingat kereta ni bagus sebab dia dah bagi kita. Dan itu orang meniaga. Maksudnya panggung wayang, jual kereta, jual produk. Haji tak nak meniaga. YouTube pun tak ada meniaga. Walaupun sebenarnya YouTube bayar pada owner, tapi dia tak ada meniaga. Maksudnya antara YouTube dengan owner account ada perniagaan yang ditawarkan oleh YouTube. Tapi antara owner dengan viewers, there's no contract. Dia tak ada cakap, siapa nak tengok asamnya ni, tolong bayar deposit RM500 dulu. Itu awak boleh komplain. Even though tak boleh, sebab dia offer. Offer, penawaran, penerimaan. Orang, ada orang tawar, ada orang terima. Bila saya tawar kat awak tugas ataupun offer cerita apa, apa cerita tu, tengok, awak tengoklah. Kalau awak tak nak, awak jangan ambil. Faham tak? Tak ada istilah orang bawa parah datang sini. Baik kau tengok. Kalau kau tengok, kau kena. That's why kita boleh komplain sebab kita paksa tengok. Tapi untuk IG atau Facebook atau YouTube, tak ada orang paksa kita. Tengok. Kalau dia nak tengok, tengoklah. Tak nak lah. Betul? Right not? So, untuk geng Tok Sidang Melaya, please. Tapi Tok Sidang rasa geng Tok Sidang semua baik-baik. Kepala siapa-siapa. Kadang-kadang, diorang ada juga tegur Tok Sidang. Tapi Tok Sidang jadi kelakar. Sebab apa? Sebab diorang tegur tu, tegur kasih sayang tau. Kita tahu diorang ni.
kita punya followers. Tapi kalau hater-hater ni, kadang-kadang Tok Sidang rasa diorang ni psycho lah. Psycho gila. Kan? Tok Sidang tengok, contohnya Tok Sidang pernah tengok sis punya IG. Terang-terang sis dah cakap, ini saya masak cara saya. Cara saya. Tetap ada orang kan bagi pandangan. Yang pandangan yang betul-betul, sis kata, okay, alhamdulillah tu cara awak. Tapi yang berkeras juga, ini bukan juga. Tok Sidang rasa macam, kau apa hal tu? Betul tak? Sama juga hari ni, for example, kita manusia. Very simple. Tok Sidang Tok Sidang. Tok Sidang pakai baju hitam. Ada orang cakap, Tok Sidang jangan pakai baju hitam lah. Tok Sidang lagi nampak hitam lah, lagi gelap. Betul tak? Ada orang cakap. Tapi ada orang cakap, Tok Sidang pakai baju hitam. Tapi yang penting, Tok Sidang nak pakai. You, penonton-penonton, don't own me. Dan you tak ada apa kuasa untuk memerintah I. Tak cakap, Tok Sidang, I tak sukalah you tengok you pakai baju hitam. Tak boleh. Sebab ni baju saya. Saya pun tak ada hak untuk cakap ke awak, awak jangan pakai IG macam ni, status macam ni. Tak boleh. Sebab itu masing-masing punya. Betul? So, Tok Sidang heran sebenarnya. Kadang-kadang baru-baru ni, even semalam pun Tok Sidang dapat satu tak tahu lah haters ke daripada dekat Tok Sidang punya YouTube. Kalau kau gila, dia mencarut pasal Tok Sidang. Tentu cakap, saya tak offer awak tengok cerita saya. Dan kena ingat tau, cerita saya adalah cerita daripada data saya. Kalau awak rasa awak tak nak jangan tengok, yang paling kelakar dia cerita pasal data dia. Oi, kita bayarlah data untuk dapat tengok awak bercerita. Kalau aku rasa kau belum berkemampuan untuk spend money to tengok YouTube, janganlah. I mean, if you macam Tok Sidang ada rezeki lebih sikit, alhamdulillah, Tok Sidang beli ambil package yang unlimited data. Maksudnya data kat Malaysia ni tak limit, 24 jam lah tengok. Tapi kalau awak masih rasa awak nak beli data sikit-sikit, janganlah tengok YouTube. Pergilah tengok lain. Tengok salah benda yang berfaedah. Maksudnya YouTube ni, IG, dia punya berfaedah. Bukan berfaedah yang macam awak nak Google macam mana nak buat kuih, macam mana nak buat rumah. Itu yang berfaedah. Ini sekadar laluan dia. Awak hari-hari keluar rumah, pergi kerja, and then kalau rasa nak tengok, tengoklah. Tak ada. Betul tak? Right? So benda ni bukan satu benda yang sangat detail yang you kena tengok. Satu hari tak tengok boleh pensan, boleh pitaf tak? Betul tak? Dia bukan satu benda yang serius. So bila orang bagi awak tengok, awak tengoklah. Kalau awak rasa tak suka, tak setuju, awak boleh je komen yang elok. Contohnya Tok Sidang, hari ni Tok Sidang punya video tak payah lah. Tok Sidang cakap, okay, sorry, ini video Tok Sidang ada. Betul? Bukanlah dengan menghantar, mencarut, kan? Allah Akbar, bercakap pasal benda-benda arwah mak dia punya. Masya Allah, macam-macam lah. Kadang-kadang media sosial ni, kita boleh tengok kita siapa-siapa yang komen kita, kadang sakit jiwa. Sakit jiwa gila. Relax lah. Why so serious? Jangan serious kan? Media sosial kita jangan serious. Kalau kita serious, kita mati. Contohnya kalau Tok Sidang post sesuatu, whatever lah, video ke gambar kan, orang tengok. Bila kita serious, katalah awak komen saya all the negative. Kalau Tok Sidang serious, semalam tak boleh tidur lah. Tapi kalau kita tak serious, lantai kau lah. Betul tak? Am I right? Untuk geng Tok Sidang, geng Tok Sidang, semuanya, okay? Why so serious? Don't so, tak payah serious. Bila kita bercerita tentang IG, tentang YouTube, tentang Facebook, jangan serious. Even Twitter pun jangan serious. Sebab apa, benda ni adalah laluan dalam hidup kita. Dia bukan satu benda yang penting, dan dia bukan kitab dalam hidup kita tau. Dia bukan kitab. Dia bukan kitab yang awak perlu tengok. Kalau tak tengok, muka naik hantu. Kan? Tak payah. Kalau awak rasa nak tengok, tengok. Because dia pun offer. Cuma offer dia tidak berbayar. Orang salah persepsi. Sebab cakap, ada yang semalam haters tu dia cakap, sebab YouTube bayar saya. Memanglah YouTube bayar saya. Saya tak minta YouTube bayar saya. Dia rasa cerita saya menarik, boleh tarik orang. Dia nak add in, dia nak dia punya iklan, dia masuk dalam cerita saya, dia bayar saya. Memanglah. Tapi antara saya dengan awak, mana saya dengan followers ataupun saya dengan haters ataupun siapa-siapa saja yang tengok saya punya IG, YouTube, tak ada bayaran. Saya tak ada jawab apa-apa. Awak dah tengok-tengok lah. Betul tak?
Sama juga kita kata, awak tak boleh cakap dalam hidup kita, for example, kereta lah. Apa? Kita ada Honda, kita ada macam-macam lah. Proton, kita ada Mercedes, BM. Kita tak boleh bila kita bawa Honda, for example, kita cakap, eh, aku tak suka lah kau bawa Mercedes. Ini kereta kape. Betul tak? Orang Mercedes akan cakap, ya Allah, mentaliti kau. Kau punya pasal lah. Aku punya pasal. Bukan kau punya pasal, betul? Correct? So, untuk follower Tok Sidah, steady. Sebab apa? Okay. Hari ni Tok Sidah ada masa sikit. So, Tok Sidah nak cerita asal, usul, IG dan semua video-video Tok Sidah dalam IG, even dalam YouTube. Hari ni Tok Sidah cerita. Ada lebih kurang masa 5 minit ni sampai my studio. Okay. Dulu, satu ketika dulu, Tok Sidah ada satu app yang Tok Sidah tengok dalam handphone Tok Sidah. Okay. Okay, benda ni Tok Sidah kena cerita. Okay, dulu satu ketika Tok Sidah tak ada buat apa. And at age of 50, sekarang Tok Sidah 53. Masa umur Tok Sidah 50, Tok Sidah dah sampai satu tahap yang Tok Sidah kena banyak berfikir, tahu tak? Tok Sidah kena buat exercise otak. Sebab dah 50, 5 series. So, ada tiga benda kan dalam hidup Tok Sidah ni yang Tok Sidah kena buat untuk make sure Tok Sidah sustain supaya tak cepat terlupa dan tidak jadi confused ataupun tak berapa, tak boleh ingat. Tapi yalah, you know, 50, sooner or later you tetap akan jadi berlupa, you tetap akan tak ingat, you tetap kan. Tapi antara tiga exercise yang paling bagus, okay, Tok Sidah nak share dengan semua followers. Yang pertama, kita nampak saja whatever kita nampak, kita bercakap. Nampak dah bercakap. Mini apa? Mini macam contoh sekarang ni, Tok Sidah tengah drive, Tok Sidah nampak Kia. Kia, kita tu bercakap Kia. Sebab apa? Kita bagi otak kita berpusing. Tapi bukan menjerit, bukan Kia. Kalau kita tengok Kia, okay, Kia ni datang kat Malaysia sekian-sekian tahun. Kita nampak pada dia, IM4266. Ada nombor dia. Juga kita cakap, kenapa dia tak ada I am for you? Kenapa pelik dia? Okay, pelik dia tu. Kita sedang bercerita supaya otak kita moving. Kalau tidak, kita akan terpuruk. Itu yang jadi macam kemurungan, down. Betul tak? Itu yang Tok Sidah buat. Itu yang pertama Tok Sidah buat. Yang kedua, standard yang orang selalu buat adalah bangun pagi. Besoknya, kita bangun pagi, kita ingat balik, record balik yesterday daripada kita start bangun pagi, apa yang kita buat sampai kita bangun pagi ni. Itu satu-satu benda yang Tok Sidah buat lah. Bangun je semalam terus ingat, okay, besok semalam aku bangun pagi, lepas mandi aku baca skrip tajuk cerita Cindai episode 1, apa yang aku buat. So kita melatih otak kita supaya memori kita ingat, macam kita refresh kita punya food kan, kita refresh kita punya food. Itu cerita-cerita yang Tok Sidah buat. Itu yang cara-cara Tok Sidah buat. So maknanya hari lepas tu, cuma kebaikan dia yang Tok Sidah tambah sedikit adalah bila kita ingat satu hari semalam apa yang kita buat, kita fikir. Dan kita tu dah buat pengurusan semalam, aku buat silap ni. Aku tak sepatutnya layan hater-hater aku yang psycho tu, ataupun aku sepatutnya nasihat dia, aku tak sepatutnya bercakap kasar dengan dia. Itu cara dia sebenarnya. So cuma bila kita recall, kita ada dua option. Satu, kita otak kita boleh fokus balik, kita cuba ingat memori kita. Satu lagi, kita boleh juga anggap itu satu filter. Setiap hari itu kita tengok apa kesilapan yang kita dah buat, you know, benda-benda yang macam tu. Okay, yang ketiga ni adalah nampak manusia. Yang ketiga ni adalah sebab dan punca kenapa, bagaimana Tok Sidah boleh start ada IG. Yang ketiga ni, dulu Tok Sidah cerita dia, bila Tok Sidah nak berfikir, bila Tok Sidah nak start at age 50, start berfikir supaya make sure Tok Sidah ni ingat. Tok Sidah buat apa tau? Tok Sidah ambil video satu hari, kadang-kadang content of 10 minit hingga setengah jam. Dan video tu Tok Sidah ambil daripada mana? Ni pakai daripada handphone ni. Tok Sidah tunjuk je, buka kamera saya. Cuma kelebihan, mungkin kelebihan Tok Sidah sikit, Tok Sidah berkarah. I know the shot, I tahu macam mana nak potong. So Tok Sidah ambil. Itu sejarah dia. Lepas tu end of the day,
those day, kalau tak salah Tok Sidang lah, IG ni bukan 1 minit tau. Dia 30 second ke 45 second lah, bukan 40 second. So Tok Sidang kan edit. Daripada setengah jam tu 10 minit hingga setengah jam tu, Tok Sidang edit pergi 40 second. Dan Tok Sidang akan tunjukkan kepada my crew, my staff, my production crew, my technical, suruh dia tengok. Lepas tu dia akan cakap, oh cerita hari ni Tok Sidang buat ni, Tok Sidang buat ni. So bermakna Tok Sidang buat dua kerja dalam satu masa. Yang pertama, Tok Sidang sedang melatih otak sedang supaya jangan cepat berlupa, keep on training, pusing. Yang kedua, Tok Sidang rasa Tok Sidang dah dapat buat satu benda yang durasi dia, duration. Satu cerita selama setengah jam, bila kita pendekkan dalam masa 40 second, penonton boleh faham. Meaning that what? Meaning Tok Sidang telah bekerja dengan sedaya upaya durasi filler, durasi drama-drama, whatever video Tok Sidang shoot, Tok Sidang jadikan dia satu cakap orang boleh faham. So my crew, my production cakap, oh hari ni Tok Sidang pergi ke Mexico. Oh hari ni Tok Sidang shoot WPI. Oh Tok Sidang petak je. Oh sedapnya minum petang Tok Sidang. Sebab apa tau? Video yang Tok Sidang hantar dalam IG yang buat, yang Tok Sidang buat, yang tunjuk pada kru, dia faham. Jadi Tok Sidang rasa macam, okay, yang ni adalah satu cara untuk Tok Sidang exercise otak Tok Sidang, kan? Macam mana nak pusing dengan dia supaya dia tak jam. Jadi Tok Sidang buatlah, buat hari-hari buat. Tapi dulu habis buat, okay, buat diri, habis buat diri. So Tok Sidang kata, kenapa ke aku delete kan? Kenapa mesti aku delete? Sebab apa? Tak payah delete. Jadi Tok Sidang dah sampai satu tahap, Tok Sidang rasa apa tau? Aku buat kuih, for example. Contoh buat kuih, siap sedap. Lepas tu taruh atas plate, tengok, oh cantik eh. Lepas tu buang. Kenapa aku tak makan? Ataupun aku bagi orang. Betul tak? Itu yang asal usul IG. Jadi daripada hari tu, terfikir ya, Tok Sidang campakkanlah semua video-video Tok Sidang ni dalam IG Tok Sidang sekarang. Itu sejarah dia. Ha, kan? Itu sejarah macam mana Tok Sidang masuk semua video-video Tok Sidang dalam IG. Itu sejarah dia. Jadi Tok Sidang masuk dalam IG. Mula-mula start daripada followers Tok Sidang tak ramai masa tu. Dalam 5,000 je. Lama-lama orang tengok, lama dia kebanyak orang. Sebab tau? Sebab apa? Sebab followers geng Tok Sidang Semelayan ni setiap hari dia nak tengok apa Tok Sidang buat, apa yang Tok Sidang merepek ni. Jadi lama-lama Tok Sidangnya follower makin ramai. Lepas tu yang paling cepat Tok Sidang naik apabila Tok Sidang kacau Mika. Mika masa tu zaman sekolah, kacau hari-hari kacau. Itu satu benda yang Tok Sidang belajar. Kacau. Sorok kamera, you know. Dia masih sekolah, dia tak tahu apa. Dia kacau dah hari-hari. Atas sebab tu lah Tok Sidang nak exercisekan otak Tok Sidang ni. So I nak keep kreatif, I kena keep aktif supaya I boleh terus berfikir. Sebab pengarah kita Tok Sidang dah 53, right? So itulah Tok Sidang shoot. Pun je. Lama masa kes Tok Sidang Amerika ni, follow Tok Sidang naik sampai sekarang ada dekat setengah juta Tok Sidangnya followers. Thank you semua geng Tok Sidang Malaya. Thank you support Tok Sidang. Tapi percayalah Tok Sidang, Tak ada niat apa-apa pun followers ni. Just you nak follow, tak nak pun tak apa. Tak ada masalah. So dekat setengah juta followers Tok Sidang, Masya Allah. Start daripada situ lah, dah Mika banyak. Okay, so mana apa? Maknanya semua video-video yang Tok Sidang post dalam IG Tok Sidang adalah perkara yang berlaku dalam satu hari. Dan dia boleh berlaku bila-bila masa ikut suka hati Tok Sidang. Macam hari ni, Tok Sidang nak drive kan, tu nak buat video, dia buat. Tok Sidang nak buat video, Tok Sidang buat lah. Dia tak ada istilah pantang larang. So video-video ni nanti bila Tok Sidang edit kan, apa Tok Sidang buat? Tok Sidang akan post. Contoh sikit lagi nanti, mungkin kalau tak ada apa-apa tu, mungkin Tok Sidang boleh post IG kat IG Tok Sidang. So apa benda-benda dialog-dialog Tok Sidang yang Tok Sidang rasa ada betul-betul nasihat, add in. Jadi benda tu hari ni pun tu dapat tahu. Oh, hari ni Tok Sidang pergi studio. Daripada studio dia pergi ATM, dari ATM dia pergi ke TV3. Itu je, tak ada apa. So kalau awak tak sukalah, tak perlulah awak makin emot. Apalah, kau pergi mana pun nak kena bagi tahu ke lah yang kau menyebut kenapa. Kan, lepas tu kau janganlah cakap pula apalah, buang duit je tengok awak punya video ni.
Lah, saya tak sungguh pun awak tengok. Itu sejarah Tok Sidang buat Haji sebenarnya. Itulah sejarah dia. Sejarah dia. Jadi Haji tu wujud situ. That's why Tok Sidang tak berapa, kalau notice, Tok Sidang pun tak berapa buat review. In future tak tahulah. Dan notice tak orang hantar makanan kat location, Tok Sidang buat review. Benda-benda tu sebagian daripada Tok Sidang punya tugas yang Tok Sidang kadang-kadang rasa kena buat. Orang lain mungkin nanti kena bayar ke Tok Sidang, tak ada kira. In future tak tahulah. Mungkin in future Tok Sidang nak buat yang ada review yang serius ke orang yang ada duit. Why not? Bayarlah. Tapi buat masa ni tak sempat. Tok Sidang sibuk. Kerja banyak. Itu sejarah Haji. Ha. Lepas tu, alhamdulillah Tok Sidang dapat support daripada semua IG, semua geng Tok Sidang Malaya. Dia cakap, Tok Sidang post kat YouTube. Ha, ni kita bermula pula pasal sejarah YouTube. Post dalam IG, dalam YouTube. Nanti boleh dapat duit lah Tok Sidang. So Tok Sidang cakap dia, tak nak lah. Malas aku. Aku bukan malas lah Tok Sidang. Tok Sidang bukan nak buat duit dengan YouTube. Tok Sidang ni seronok je. Post sedang ala-ala. No harm, just edit me video, masuk je lah. Apa problemnya? So Tok Sidang dipaksa oleh geng Tok Sidang Semalaya untuk post video-video Tok Sidang di YouTube. Itu sejarah dia. Post sidang. Jadi Tok Sidang pun post. Dan dulu mula-mula Tok Sidang post semua video dalam YouTube Tok Sidang ni adalah video yang sama dalam IG. IG keluar dia. Tak ada apa-apa. Memang tak ada ni apa-apa. Just memang for fun je. Memang for fun gila je. So sonok je. So post kan. Post. Lama-lama ada lagi geng Tok Sidang Malaya cakap, Tok Sidang janganlah pendek sangat. Sama je YouTube ni, dia kena panjang Tok Sidang. Ada seorang blogger yang Tok Sidang rasa ramai yang kenal, nama Yusri. Dia cakap, Tok Sidang, saya tolong Tok Sidang. Cara dia macam ni. Dia ajar Tok Sidang, jangan pendek-pendek, panjang-panjang. Sebab penonton tak dengar Tok Sidang cakap, nak tengok apa berlaku Tok Sidang. Dalam IG Tok Sidang tak boleh cakap panjang, sebab dia 1 minit sekarang. Jadi Tok Sidang masuk dalam YouTube, penonton nak tahu hari ni apa Tok Sidang buat. So nanti followers Tok Sidang dapat tahu, all your followers akan tahu. Okay, hari ni Tok Sidang buat ni. Your followers, bukan your haters, your followers. Followers akan tengok, oh macam ni cara buat. So benda tu akan jadi you punya aktiviti sampingan. Not so serious untuk geng Tok Sidang untuk tengok hari ni Tok Sidang buat apa. Dia jadi satu benda yang fun tau, kan? Jadi itu sejarah Tok Sidang post dalam IG. So that's why dalam IG Tok Sidang adalah sama dengan dalam YouTube. So dalam YouTube Tok Sidang akan post apa ada dalam IG. Tapi benda ni, okay, siapa yang dah tengok dan dengar Tok Sidang cerita daripada awal tadi, benda ni dulu kita ambil the whole. Maksudnya sekarang ni Tok Sidang cerita pasal asal-usul IG YouTube Tok Sidang daripada awal. Dulu Tok Sidang akan edit pergi seminit, taruh dalam IG supaya penonton bawa, oh hari ni Tok Sidang cerita pasal asal-usul IG dan YouTube dia. Tapi dalam YouTube you boleh tengok semua. Tok Sidang bebel asal-usul semua tentang IG dan YouTube Tok Sidang. Itu asal-usul dia, itu cerita dia. Jadi dari situlah Tok Sidang bagi tahu pada penonton, bagi tahu pada all my followers, siapa-siapa yang tengok, oh inilah cerita aku, inilah cerita aku. So cerita tu masuk panjang. Jadi kalau Tok Sidang nak masuk dalam IG, di 1 minit Tok Sidang potong. Bila Tok Sidang potong 1 minit, penonton tengok, my follower tengok, dia faham. Okey, alhamdulillah ada 2 kerja. Satu, my follower dapat tahu apa Tok Sidang buat. Kedua, Tok Sidang training, latihan untuk otak Tok Sidang. Ha, kan, otak Tok Sidang. So itulah sejarah dia. That's why bila orang ada marah-marah Tok Sidang, apalah kau ni buat cerita, buang masa aku nak tengok. Tak usah tengok, sebab IG Tok Sidang ni bukan untuk dipaksa, bukan untuk difahami, bukan untuk dijadikan kitab taksub. Tak, IG and my YouTube, tengoklah. Kalau nak tengok, tengok. Tak nak tengok, kalau rasa berbuang masa, jangan tengok. Tok Sidang up video Tok Sidang pun bukan hari-hari. Ada masa nak up, Tok Sidang up. Tak ada masa, tak ada. Ada masa pagi, ada masa lepas subuh, ada masa sebelum subuh. Tak kisah, tak kisah pun. Betul tak? So benda tu Tok Sidang gunakan untuk latihan otak Tok Sidang. Itu sejarah IG Tok Sidang dengan YouTube. So kalau awak tak suka, awak tak payah tengok. Kalau awak suka, awak tengok. Kalau bagus, tak payah cakap terima kasih pun tak apa. Kalau rasa tak bagus,
tak payahlah usah apa-apa. Kan? Kalau awak nak bagi pandangan pun boleh. Tok Sidang, bosanlah cerita ni, boleh buat cerita lain. Saya akan jawab benda yang baik-baik. InsyaAllah saya try. Tapi kalau awak mencarut dengan saya atau apa karya saya, mana boleh. Sama juga macam saya cakap dengan awak. Betul tak? Untuk haters ni. Ini cerita pasal haters ni. Tak boleh lah bila you marah kita. Semalam Tok Sidang ada satu hater ni. Tok Sidang sahaja dia provoke dia. Dia punya marah. Dia mencarut pagi Tok Sidang. Tapi bila Tok Sidang provoke dia, dia punya marah macam Tok Sidang bercerita pasal arwah mak dia. Tok Sidang tak tahu pun arwah mak dia meninggal. Al-Fatihah. Semoga mak dia damai di sana. Tapi cara dia bercakap tu, kan? Dia makian untuk Sidang atau video Tok Sidang. Bila Tok Sidang saja aku cakap saya nak provoke ni. Bagi bahasa yang sama dia pakai, tapi Tok Sidang cakap dengan dia, bahasakan dia, dia biar mengamuk. Tapi bila dia bahasakan Tok Sidang, dia rasa puas. Dia cakap tu macam dia cakap Tok Sidang, sekian mak kau tuan-tuan dah. Depan tu ada lagi lah. Mak kau katanya kan. Botak biasalah Tok Sidang, okey. Baik tu memang Tok Sidang botak. Tapi kita jangan serius sangat. Tak suk. Macam-macam maki hamu ni. Heran Tok Sidang eh. Contoh. Kalau kau rasa kau tak ada peruntukan untuk tengok wayang, duit tak ada, kan? Tak payahlah tengok wayang, betul tak? Tak payah tengok wayang. Bila tengok wayang, membebel. Apa lah cerita best, tak best. Sama juga handphone. Kalau you rasa berkira tentang data you yang you bayar, tak payahlah tengok YouTube, tak payahlah tengok IG orang. Pakai je lah untuk call family mak, untuk bapa dia, assalamualaikum pak, apa khabar abang, kan? Cakap pakai data tu untuk tengok satu benda-benda live video, live chat dengan mak dia ke, dengan bapa dia. Tak payahlah tengok YouTube orang. Bila dah tengok, you don't own me actually. Itu satu benda yang Tok Sidang nak beritahu semua followers geng Tok Sidang malah. You don't own me and I don't own you. Maksudnya Tok Sidang tak dipunyai. Tok Sidang tak saya bukan hak awak, hak awak bukan hak saya. Betul tak? Tok Sidang tak boleh cakap dengan awak, Afsal awak kau pakai assalamualaikum. Betul tak? Tak boleh. Itu saya, itu awak nak cakap. Tapi kita boleh berkomunikasi cara yang baik. Contohnya orang yang nak post, nak jual barang-barang produk, promote barang-barang dalam IG Tok Sidang, notice tak? Tok Sidang tegur, bagilah salam. Awak tak bagi salam, awak terus hantam dia. Nampak cara Tok Sidang tu? Bukan macam, bongok, engkau ni mak engkau lah, kan? Tak betul lah. Sebab apa? Tegurlah cara elok. Sebab apa tau? Sebab walaupun Tok Sidang ada hak, sebab dia masuk rumah kita, tapi Tok Sidang tegur cara betul. Awak tak boleh tegur saya. Contoh Tok Sidang cakap, awak masuk rumah saya, make sure awak jangan buka kasut, for example. Betul tak? Awak boleh marah tak? Awak mana boleh marah? Itu rumah saya. Awak tak boleh cakap, apalah kau ni, sakailah rumah tak. Rumah aku. Kalau saya pergi rumah awak pun sama. Awak masuk rumah saya, make sure awak minum bia. Saya cakap tak apalah, kalau awak susah minarak, saya tak nak masuk lah. Saya tak boleh cakap, kau ni lahanat. Tak boleh. Sebab apa? Itu rumah dia, kan? Kita cuma nasihat je. So untuk geng Tok Sidang Semaya hari ni, Tok Sidang nak beritahu, bagi siapa-siapa yang nak tengok kesinar bangunan, kenapa, bagaimana Tok Sidang start ada IG dan YouTube. Dalam YouTube, jangan blame Tok Sidang. Kalau tak best kan kata mencarut lah. Nak tengok, tengok. Tak nak tengok, tak apa. Because apa? Sebab itu cerita saya, itu video saya, itu gambar saya. Suka tengok, tak suka jangan tengok. Tak ada pasal. Ketika anda menonton ni pun, tidak ada parang kat leher ni memaksa anda menonton. Tengok lah Tok Sidang cerita, tengok. Tengok bila tak ada. Sebab apa? Benda tu just for fun. Ingat, why so serious? Okay, sebab apa? Haji, media sosial bukan kitab dan tak perlu tasuk. Okay, Tok Sidang rasa okay lah. Sampai sini dulu lah. Nanti kalau ada free, Tok Sidang live lagi. Sebab Tok Sidang banyak kerja ni. Ini Tok Sidang baru sampai studio, ingat nak ambil barang sikit. Tapi Tok Sidang terasa tak cantik kalau belah tu. So, Tok Sidang punya closing. To all my gang Tok Sidang Semaya, I'm so proud of you. Appreciate you orang support Tok Sidang. Ingat, mentality kena positif. Think positif, stay positive. And
kita cakap benda yang kita tahu, jangan cakap benda yang kita tak tahu. Dan dalam hidup kita simple saja, kalau kita boleh sakitkan hati orang, orang juga boleh sakitkan hati kita. Kalau kita boleh kurang hajar dengan orang, orang juga boleh kurang hajar dengan kita. Right? So, again, Tursila, I see you guys, don't know, later. Okay, nanti saya lagi, Tursila ingat, bolehlah up video ni untuk orang tengok. Woohoo! Assalamualaikum, gengs Tok Sidang Sebaya. Aha.